Boga karep menerken kompacai seorang anu jadi Kampung Astaraja Desa Margahurip Kecamatan Bandaran Banjaran Kabupaten Bandung tiga jebur karena sumur gali anu jerona 15 meter poe Salasa peuting 3 September 2024. Eta korban anu muntang karena pipah paralon cai teh salamet satu tas dievakuasi ku petugas pemadam kebakaran. Ya kaos gitu video amatir anu viral di dunia maya anu direkam ku tim pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung nalika nyalametkeun saurang wanoja anu tiga jebur karena sumur galian di Kampung Astaraja Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Eta musibah tiga jeburna Yuli wanoja umur 26 tahun teh karandapan poe Salasa peuting 3 September 2024. Eta musibah tiga jeburna wanoja karandapan nalika Yuli boga karep ngomean mesin kompacai anu parem di jero kamar mandina. Tadinya na eta korban tiga jebur karena sumur anu jorona 15 meter katut mesin pompana. Eta korban bisa selamat lantaran muntang karena pipah paralon cai tina eta mesin kompa. Satu tas muntang jero sajam eta korban antuk na ditulungan ku petugas pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung. Eta petugas langsung evakuasi ku cara asup langsung ka jero sumur anu make alat tripod penyelamatan. Korban dari warga masyarakat terkait adanya insiden orang masuk sumur. Ternyata pada saat kita asesmen ke lapangan, korban tersebut berusaha untuk memperbaiki mesin pompa air dan bertegangan pada tumpuan kayu yang sudah laku. Dan si kayu tersebut akhirnya si korban terpeleset jatuh masuk ke sumur kedalaman kurang lebih sekitar 15 sampai 17 meter. Sudah kurang lebih 1 jam si korban berada di dalam sumur. Akhirnya pas kita datang ke TKP asesmen kurang lebih dari 20 menit si korban alhamdulillah bisa dievakuasi. Pada saat kami datang ke sana memastikan bahwa si korban dalam keadaan baik-baik saja di dalam sumur, alhamdulillah si korban bisa memberikan isyarat walaupun dengan mengangguk kepala. Dan di situ kita langsung bertindak melakukan evakuasi. Satu tas 10 menit proses evakuasi, korban antukna bisa ditarik keluar tina sumur ku petugas. Eta video aksi heroik petugas pemadam anu nyelametkeun korban dina kaayaan salamet teh viral di dunia maya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.